Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini aku mau share keseharian aku di siang hari ya Bun. Nah, ini aku tuh mau masak tapi aku udah lambat ya. Nah, sekarang udah jam 1.5 menit. Ayam ini tadi udah aku marinate ya sebelum aku mandi. Jadi tadi aku marinate dengan bawang putih, merica, garam, jahe. Ya, ini jadi aku marinate sekitar 15 menitan ya. Dan nanti aku mau masak sawi. Sawi itu aku campur dengan udang, kemudian fishball, terus tahu. Tadi karena anak-anak minta nugget, jadi aku ambil nugget sekalian, nanti aku goreng. Bumbu sayurannya aku biasa cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama ikan bilis ya. Terus nanti kita tambahkan garam sama oyster sauce. Nah, untuk udangnya gede-gede banget, jadi nanti aku potong menjadi dua bagian. Dan untuk fishballnya juga aku potong menjadi dua bagian ya. Goreng ayamnya aku kasih tepung ya. Aku pakai tepung ini Bun. Nah, ini khusus tepung untuk goreng ayam ya. Sembari kita nunggu ayam mateng, jadi aku langsung nyuci piring. Jadi nanti biar cuci piring selesai, ayamnya juga udah mateng. Jadi kita save waktu ya. Tara, udah nyuci piring, jadi ini pas ayamnya tinggal dibalik. Ya ampun Bun, jadi anakku tuh kelaperan ya Bun. Alhamdulillah ayamnya udah mateng, jadi aku angkat. Lanjut kita goreng nuggetnya. Ternyata nuggetnya juga udah mateng, alhamdulillah. Jadi kita cepet-cepet angkat sebelum gosong. Jadi kita lanjut goreng tahunya sebentar ya, sebelum dimasak sayur. Kita mau tumis sayur. Masukkan ikan bilisnya dulu ya. Ini ikan bilisnya udah mulai menguning ya. Aku masukin bawang merah, bawang putih. Kemudian kalau bumbunya udah layu, kita masukin tahu, fishball, dan udangnya. Kita taruh garam. Dan sedikit oyster sauce. Kemudian kita masukkan sayur deh. Alhamdulillah sayurnya juga udah mateng. Jadi kita angkat ya. Alhamdulillah, jadi semuanya udah mateng. Saatnya kita mau makan siang. Oke, jadi teman-teman kita temenin sebentar ya. Kita mau makan sebentar aja. Oke. Gak ada sambal, kurang ini, kurang mantap. Ini want prawn. Ini want prawn. You want more? I want this one. Come give me. Gak mau dia.
aku di sini mau sharing ya, Bun. Sebenarnya dulu di atas meja makan nggak ada bunga ini, Bun. Gara-gara di ruang TV aku ada ini, Bun. Nih, bambu hias ya. Ini dulu aku belinya pas tahun baru Cina tahun 2020 ya, Bun. Ini udah tinggi gitu. Terus di atasnya ini di bercabang, tumbuh terus bercabang gitu. Nah, seperti ini nih, Bun. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, udah tinggi banget. Nah, terus kemarin ini nih ada tiga. Ini kan satu. Terus aku ambil dua dari sini, kemudian aku juga ambil dari ini juga satu. Jadi di dapur aku ada tiga, Bun. So, ini. Nah, ini setiap paginya aku tuh ganti airnya. Cuma direndam pakai air aja gitu. Nah, ini sudah mulai keluar oyot. Sudah mulai keluar akarnya ya, Bun, nih. Nih. Terus ini juga. Oke, ini berumur sekitar 4 hari. Nah, kalau yang ini yang kecil ini baru umur 2 hari. Jadi aku punya kegiatan baru ya, Bun. Ini cuma siram-siram aja begini. Ini potnya sebenarnya ini adalah buatan suami aku ya. Dulu waktu dia army, dia bikin ini. Jadi ini di bawahnya ada tulisan KH, itu maksudnya K itu Kim, Kim H-nya itu Hua. Kim Hua. Jadi suami aku kan namanya Pua Kim Hua ya. Kan jadi cantik ya meja makannya kalau ada bunga gitu ya. Nah, terus untuk yang di ruang TV, selanjutnya aku mau ganti ini juga vas bunga ya, airnya aku mau ganti yang baru. Selesai sudah tugas aku hari ini. Aku mau ucapin terima kasih sama teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.